Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Baby Doge Official ya teman-teman. Nah di video kali ini kita akan membahas tentang Dogecoin versus Baby Dogecoin ya teman-teman. Mari kita kupas tuntas perbedaan keduanya ya di pada artikel kali ini ya teman-teman. Dan akan saya jelaskan langsung. Nah inilah dia. Sejak kemunculannya di tahun 2013, Dogecoin berhasil menarik perhatian banyak trader dan bahkan menempati posisi ke-10 di jajaran aset terkemuka berdasarkan kapitalisasi pasar. Yang terbaru, namanya Dogecoin, kembali menjadi sorotan lantaran hadirnya aset kripto baru bernama Baby Dogecoin ya teman-teman. Situs Bybitlearn melaporkan bahwa Baby Dogecoin telah berhasil mengalami lonjakan harga sebesar 1050% dalam 2 minggu pertamanya sejak diluncurkan pada 1 Juni 2021 lalu. Lantas apa Baby Dogecoin sama dengan Dogecoin? Yuk ketahui lebih mendetail mengenai Baby Dogecoin versus Baby Doge versus Dogecoin ya teman-teman dalam ulasan berikut. Mengenal apa itu Baby Dogecoin? Baby Dogecoin, simbol Baby Doge adalah sebuah meme token yang baru diluncurkan pada awal Juni 2021. Situs resmi Baby Doge menyebutkan bahwa penemu Baby Doge adalah penggemar atau komunitas online aset Dogecoin. Meski namanya mirip dengan Dogecoin, Baby Doge secara teknis adalah token tanpa teknologi atau utilitas yang mendasarinya. Token ini memiliki tingkat deflasi yang tinggi dengan sistem staking yang terintegrasi. Sistem tersebut dirancang untuk memberi hadiah atau imbalan berupa koin Baby Doge kepada para holdersnya dari setiap transaksi yang terjadi di jaringan. Daya tarik utama Baby Doge Coin sebetulnya terletak pada fokusnya yang menjadi wadah amal. Dalam white papernya, Baby Doge berusaha untuk memenuhi misinya untuk menyelamatkan anjing di seluruh dunia yang membutuhkan pertolongan. Situs Bybitlearn menyebutkan bahwa Baby Doge memiliki dompet amal atau disebut dengan charity wallet ya teman-teman. Sebanyak 2,2% dari total pasokannya, wallet ini menerima 2,2% dari 5% biaya transaksi yang didistribusikan ke pemegang token yang ada. Sejauh ini, tim telah menyumbangkan dana sebesar $75.000 AS atau setara dengan 1 miliar rupiah untuk Paws with Cause. Paws with Cause adalah sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Everett, Washington yang membantu anjing di penampungan lokal ya teman-teman. Jumlah pasokan yang terbatas adalah alasan dibalik harga Baby Doge sangat rendah. Harga Baby Doge Coin pada 23 Agustus lalu hanya berada di nilai 0,08 kali 14 dolar Amerika Serikat. Sementara saat artikel ini ditulis, harga Baby Doge Coin adalah 0,045 kali 92. Nah, dan adapun cara kerja Baby Doge Coin ini ya teman-teman. Baby Doge membebankan biaya transaksi sebesar 10% pada setiap transaksi penjualan. Biaya transaksi ini ditujukan untuk menjaga jaringan Baby Doge tetap aktif sekaligus membuat para pemegang token untuk hold aset mereka lebih lama. Sebanyak 5% dari biaya transaksi akan didistribusikan ke seluruh pemegang token sesuai dengan jumlah aset yang mereka miliki. Lalu 5% sisanya akan dibagi dua dengan masing-masing sebesar 2,5%, di mana 2,5% ini akan dimiliki oleh Baby Doge Coin dan sisa token lainnya akan diperjualbelikan kepada sebuah koin yang berfungsi sebagai liquidity pool. Selain itu, sistem smart staking yang terintegrasi dibuat untuk memberi penghargaan kepada para pemegang Baby Doge. Dengan begitu, akan ada lebih banyak aset Baby Doge yang ditambah ke dalam wallet pemegang token. Setiap kali ada pengguna lain menyelesaikan transaksi,
Doge Coin versus Baby Doge Coin, apa bedanya? Pada dasarnya, Baby Doge Coin dan Doge Coin adalah cryptocurrency yang populer di antara para penggemar kripto. Doge Coin telah menikmati kepopulerannya yang jauh lebih lama dan lebih menonjol sebagai salah satu mata uang kripto yang paling banyak diperdagangkan per kapitalisasi pasar. Bila dilihat dari segi utilitasnya, Dogecoin merupakan aset kripto berkelanjutan yang bermanfaat, yang memanfaatkan model terdesentralisasi menggunakan teknologi blockchain. Di sisi lain, karena Baby Dogecoin masih seumur jagung, token ini tidak memberikan penggunaan praktis yang jelas. Di bawah ini adalah perbedaan lain dari Dogecoin versus Baby Dogecoin yang perlu Anda ketahui, yaitu Baby Doge Coin. Dikutip dari cuitan pada akun resmi Baby Doge pada awal bulan September lalu, Baby Doge Coin telah berhasil mengumpulkan 584.000 pemegang token. Baby Doge memiliki jumlah persediaan yang terbatas. Hal ini tentu berbeda dengan Doge Coin, karena jumlah persediaan yang terbatas inilah membuatnya menjadi hyperdeflasi. Faktanya, sekitar 35% dari total pasokan telah dimusnahkan oleh tim Baby Doge. Nah, sedangkan Doge Coin ya teman-teman, apa itu Doge Coin? Doge Coin sendiri adalah aset yang telah berhasil untuk menempati peringkat di antara 10 cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Selain itu, Doge Coin juga memiliki kapitalisasi pasar sekitar 31 miliar dolar Amerika Serikat, yang mana sempat menjadikannya sebagai cryptocurrency terbesar ke-8 di pasar kala itu. Doge Coin didukung oleh teknologi blockchain yang diturunkan dari Litecoin dengan fokus pada desentralisasi. Sebaliknya, Baby Doge Coin berada di smart chain terpusat. Nah, dan inilah datanya untuk Baby Doge dan Doge Coin-nya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri untuk data ini, ya. Nah, di sini ada jumlah pasokannya ya, teman-teman. Pasokan token untuk Doge tidak tersedia, dan begitu juga Baby Doge Coin. Dan pasokan yang beredar saat ini untuk Doge Coin yaitu sekitar 132 miliar ya teman-teman. Sedangkan Baby Doge tidak ada kapitalisasi pasar yang sepenuhnya, yaitu 18 miliar Amerika Serikat dolar ya teman-teman. Dolar Amerika Serikat. Dan sedangkan Baby Doge tidak ada. Dan tanggal pembuatan token untuk Doge Coin yaitu 1 Juni. Untuk Baby Doge yaitu 1 Juni 2021. Sedangkan Doge Coin pada 6 Desember 2023 ya teman-teman. Dan apakah token ini dapat ditambah? Si Baby Doge tidak, Anda tidak bisa mining Doge. Untuk Doge tidak, Anda tidak bisa mining Doge. Dan untuk Baby Doge tidak, Anda tidak bisa mining Baby Doge juga. Dan penemu untuk Doge Coin yaitu Billy Marcus dan Jackson Palmer. Dan sedangkan Baby Doge seseorang yang menggunakan nama samaran Ryoshi. Nah, itulah dia informasinya ya teman-teman. Oke, mungkin ini dulu untuk informasi tentang perbedaan Baby Doge dan Doge Coin ya teman-teman. Kita akan bahas lagi tentang Baby Doge Coin ini pada pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share channel ini.
Saya doakan semoga tetap sehat selalu, semangat dalam beraktivitas, dan tentunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.